Jadi kan baca dulu soalnya deh. Kan pokoknya tuh how does an how does an antigen initiate an adaptive immune response. Jadi kita udah belajar kalau ada sistem ada yang innate sama yang adaptif kan. Jadi gua udah langsung aja. Jadi antigen-antigen itu kan semua apapun apapun itu patogen, pokoknya dia bisa mulai sistem imun. Nah, misalnya ini nih, ini tuh sel yang set dah. Maaf. Sel yang bisa dibilang anggap aja patogen. Soalnya dia punya antigen kan. Nah, antigen. Nah, ini bisa di apa sih dikenalin sama beberapa sel. Biasanya sih sel fagosit. Jadi fagositnya itu dia udah makan ini, makan selnya. Terus dia nggak hancurin semuanya, dia bakal nge-reserve antigennya ke T helper cell. Nah, ini nih, warna coklat ini nih, yang kayak poop. Nah, gue jelasin dari satu dulu nih. Nih, ini pertama, terus sama ini dibind sama T helper cell, sel TH. Nah, TH ini dia punya dua pilihan, antara dia nge-stimulate B cell atau nge-stimulate cytotoxic T cell. Kalau dia nge-stimulate cytotoxic T cell, nah dia bakal kayak apapun yang antigen sama persis sama dikasih sama dia bakal dibunuh. Makanya terusnya bind and kill cellular immunity. Nah, kalau yang di B cell dia itu bakal nge-reset sama apa sih namanya antibody reseptornya. Nah, dia punya apa sih dia B cell ini biasanya bakal ngeluarin antibodinya itu di bloodstreamnya di aliran darah. Jadi antibody kayak ini bakal kayak roam gitu. Jadi ntar kalau ada bakteri yang punya antigen itu bakal kayak ketahan gitu. Bisa aja kalau di kalau bisa aja antigennya itu kayak memperlambat gerakannya dia. Terus kalau nggak bisa ngelekatnya kayak gini. Kayak IgM. Nah, bakterinya kayak apa sih namanya diikat secara rame-rame gitu, rame-rame. Udah sih gitu doang. Jadi ini namanya cara dia antigen nge-initiate respon adaptif ini cytotoxic cell sama B cell. Bukan bukan ini bukan adaptif adaptif yang ini doang. Udah itu doang.